Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas event Halloween ya teman-teman. Jadi aku rangkum saja. Yang pertama itu Float Paradise, event kerja kereta Halloween di air sim dari 31 Oktober sampai 2 November di jam 4 pagi. Yang kedua, Sick in Event dan ngumpulin hadiah di air sim dari tanggal 27 Oktober sampai 3 November jam 4 pagi. Yang ketiga, Halloween Gift Lottery dari 27 Oktober sampai 3 November jam 4. Yang keempat, Halloween Delivery dari 27 Oktober sampai 3 November jam 4. Yang kelima, Halloween Foodie Event dari 27 Oktober sampai 3 November jam 4. Yang keenam, Ebisu Son of Friendship dari 27 Oktober sampai 3 November jam 4. Yang ketujuh, Pumpkin Tournai 1 November itu registrasi ya. Yang kedelapan, friendly reminder, tidak ada ketentuan waktu ya. Untuk sekarang aku akan membahas pada tanggal 26 Oktober saat event baru muncul ya teman-teman, apa aja yang ada di tanggal 26 Oktober. Untuk pembahasan di papan pengumuman paling lama di minggu depan ya teman-teman. Yang pertama, kamu bisa membeli setelan Halloween Night. Di sini harganya Rp5.288 per. Jadi kamu akan mendapatkan topi 100 gian dan setelan baju. Terus untuk waktu kamu akan dikurangi 3 menit untuk pumpkin. Dan saat kamu menanam pumpkin, kamu akan mendapatkan 5% lebih banyak gian pumpkinnya. Ini cocok banget bagi kalian yang ingin mengikuti turnamen pumpkin ya teman-teman. Setelan yang di bawah sama, harganya Rp5.288 kalian mendapatkan rambut dan setelan baju. Ini saat memanen pumpkin, peluang mendapatkan pumpkin meningkat 20%. Ini cocok juga untuk kalian melakukan turnamen. Jadi bagi kalian yang sedang mengejar piala pumpkin, kalian wajib membeli 2 baju ini agar kalian bisa mendapatkan juara 1 atau 2 atau 3. Yang kedua, ada ipas terbaru. Di sini ipas terbarunya adalah Flamingo Water Sofa. Di sini keterangan dari ipas tersebut adalah sofa besar berbentuk flamingo. Ajak teman Anda ikut ke pesta. Untuk ipas akan aku bahas di minggu-minggu selanjutnya ya teman-teman, karena aku belum tahu pasti kegunaan flamingo ini buat apa ya. Yang ketiga, di only gift pack itu kalian mendapatkan 100 per. Jadi kayak kebalik gitu antara atas dan bawah. Ini aku nggak tahu, mungkin devnya pas maintain mungkin kelupaan. Tapi untuk hadiahnya semoga aja pihak devnya tidak meminta balikin. Yang keempat, kalian bisa membeli di supply pack untuk membeli anak ikan paus. Setelah itu, kalian bisa menggacha anak ikan paus di kolam ibu paus ya teman-teman. Terbaiknya untuk menggacha di kolam ibu paus ini sampai dengan tanggal 30 November. Jadi, jika kalian free player atau kalian memiliki banyak perk, kalian bisa menggunakan metode supply pack. Jadi, kalian membeli ikan paus setiap seminggu sekali di supply pack. Jadi jika kalian ingin cepat-cepat mendapatkan setelan bajunya, kalian bisa langsung menyepin dengan menggunakan diamond. Yang keempat, ada item baru di airship. Ini ada 4 Halloween limit bed berbalon. Harus membeli 1 set dengan harga 8.000 per. Wow, mahal banget menurut aku ya. Di sini ada The Magic Brown. Jadi kalau kalian mau update, update-nya di sini ya. Tapi kalau kalian mau update sapu ini, kalian harus memiliki sapunya dulu. Sekian penjelasan video aku untuk tanggal 26 Oktober. Semoga untuk video selanjutnya aku bisa cepat-cepat update ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Bye-bye.